Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bintang Seni. Nah, jadi di video kali ini kita sedang berada di mana? Di kebun teh. Nah, di sekarang itu kita berada di kebun teh dan aku itu sekarang lagi dimasakin sama Chef Suci, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Cibai. Aku dimasakin apa ini? Cibai. Ini namanya cibai, teman-teman ya. Cibai itu apa namanya? Singkatan dari Aci Ngambai. Aci Ngambai. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu aku tes seriuk, tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman udah aku siapin bahan-bahannya. Dan apa aja bahan-bahannya? Oke, mari kita lihat. Di sini itu ada kulit lumpia. Terus ada bawang merah, bawang putih. Cuman aku nggak bawa cabai merahnya, jadi lupa. Terus di sini ada tepung kanji ya teman-teman. Dan di sini ada daun bawang yang udah aku potong-potong. Ini buat isiannya ya. Terus di sini ada minyak juga. Di sini ada masako juga ya. Nah, udah segitu aja. Dan ini iya, aku bawa kompor juga. Langsung aja kita mulai. Kita ulek dulu ya teman-teman. Keras banget. Langsung aja kita campurin ya teman-teman. Kita campurin ke tepung kanjinya. Bawang daun dulu ya. Bawang daun dulu ya. Maaf ya, aku bawa ininya apa ya ini? Wadahnya yang kecil. Dan kita masukin bawang putih sama bawang merahnya. Nah, terus kita kasih airnya ya. Bentar. Tolong kameramen bawa airnya. Kameramen nih, kameramennya megangin. Kameramen ini gimana sih? Iya. Tolong kameramen. Oh, maaf. Maaf teman-teman, karena kita itu tidak punya kameramen ya. Ada, kita kasih masako juga ya. Dan kita kasih air. Sedikit demi ini sedikit. Airnya bawa dari rumah, teman-teman. Bukan, air dari rumah itu ketinggalan. Ini belilah. Oh. Malah kayak itu apa? Dapat. Kalau udah kita siapin apanya ya? Wajannya. Tapi ini yang kecil. Harusnya ini tuh pakai apa ya? Pakai templon ya. Badan. Ya aku lupa lagi sih. Ya harusnya pakai itulah. Iyalah, pegel nih kameramennya. Duh. Bentar, agak susah ini. Nah, santai, jauh. Santai. Getirnya santai. Pelan, kalem, gak apa-apa itu. Udah. Nah, tunggu sampai matang ya. Udah. Teman-teman maaf ya,
aku pakai sendoknya yang ini, soalnya aku lupa bawa sendok yang besinya, jadi pakai ini aja. Tapi siapa tahu nggak meleleh, amin. Nah ini teman-teman udah matang ya minyaknya, langsung aja kita tuangin. Kalau ini mah jangan terlalu, apinya jangan terlalu besar ya, cukup kecil aja. Nah ini diaduk terus ya teman-teman, sampai mengental ya. Kita aduk-aduk terus teman-teman. Nah ini udah hampir mengental ya teman-teman, kita tunggu aja ya. Kalau ini mah butuh strategi, gampang-gampang susah. Wih. Kalau apinya kecilan, ini kerasnya nih konon. Ini kayaknya udah deh. Hah? Udah. Nah, kita matiin dulu ya. Maaf agak terguncang-guncang. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, habis itu dibuang. Sayang dibuang. Udah ya. Akhirnya berhasil ternyata, alhamdulillah ya Allah. Nah, kita masukin ke kulit lumpianya ya, dan ini pakai air biar biar gampang gitu kan nerapinnya. Harusnya sih pakai telur, jadi gak apa-apalah seadanya aja ya teman-teman. Ini aku lupa misahin ininya, kulit lumpianya di sini aja ya. Kita masukin. Ini namanya cibai, cingambai. Wih. Terus kita tutup rapat-rapat. Pakai air ya. Nah, ini dulu ya. Kok nggak rapat ya? Buat dulu itu. Nah, kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kemanain ya? Taruh di mana ya kita? Taruh itu loh, yang itu nggak itu. Mana? Itu yang besi itu loh. Yang besi. Oh ini. Satu persatu aja, sabar. Oh iya teman-teman, tadi aku udah cuci tangan ya. Kayak gini mah agak susah, agak gampang. Susah-susah gampang. Butuh kesabaran. Maaf ya teman-teman agak berisik, soalnya ini deket jalan raya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku bantu cuci dulu ya biar cepet kelar. Takut kemalaman. Mana itu? Apa?
sini. Ini kulit. Kulitnya. Nih. Ini berapa tuh isinya? Gak tahu, aku gak hitung. Enggak, kamu bisain-misain aja di sini. Pisah-pisahin aja. Ini terbuat dari apa ya? Hah? Ini terbuat dari apa ya? Dari tepung mungkin? Masa iya, enggak mungkin lah. Dari apa tuh? Oh ya, baunya kayak tepung. Gitu dulu, nanti goreng lagi. Iya. Itu 1, 2, 3, 4. Kita buatnya 6 dulu ya berarti ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita buat 6 dulu ya teman-teman ya. Soalnya waktunya juga udah mepet. Iya, udah mepet banget. Mau maghrib, jadi takutnya nggak keburu soalnya ini apa? Apa? Masih belum goreng juga. Iya. Satu lagi kayaknya. Hmm? Satu lagi. Iya, satu kali. Aku butuh satu lagi. Oke, satu kali lagi ini aku masukin aja ya, masukin ulang. Iya, sok. Susah. Itu banyak itu kalau digoreng malam-malam atau mas? Padahal sedikit kan? Enggak, maksudnya itu digoreng lagi bisa tuh nanti malam? Bisa. Gak cukup tiga nih. Ini cukup tiga gak ya? Ini udah mau gelap tapi masih cerah. Kalau punya kameramennya enak ya? Iya, berdua tinggal ya, kameramen ya. Yang... Jadi ini, harus cuci dulu teman-teman. Ini enggak, aku nggak bisa bantu soalnya nggak ada kameramennya. Ini apa namanya? Wah. Tadinya mau masak berdua. Cuma ini jadinya judulnya nanti dimasakin chef cuci. Kasihan itu sih. Wet. Bingung aku naruhnya mau ke mana? Ayo, nah, taruh sana. Di sini. Nah. Di situ aja ya, teman-teman. Apanya yang kinclong? Tidaknya kinclong. Takut. Satu kali lagi. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi kayak gini bentuknya. Ini namanya cibai. Aci ngambai. Apa? Aci ngambai. Maksudnya? Aci itu tepung kanji. Kalau itu kan dari Sunda mungkin. Cibai ngambai. Aci ngambai, cibai aci ngambai. Yaudah, yuk kita tanpa lama-lama. Kita tuangin dulu lah. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Iya. Yeah. Ini mau aku mau tes kriuk. Oke teman-teman, langsung aja kita tes kriuk karena cibainya udah jadi dan kasih bumbu nggak? Mau kasih bumbu nggak? Iya. Yeah. Kasih bumbu dulu ya. Kasih ini atom. Apa? Atom. Iya, buat penggurih. Nah, sini. Kurang? Sama iya, udah. Sama lada pedesnya. Lada pedesnya nanti aja lah. Oh iya. Nanti aja ya, teman-teman ya. Soalnya aku enggak doyan pedes. Ini aku tes sirup dulu. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ini asli enak banget, tonton, mantep. Enak, asli enak. Tonton. Enak. Enak. Mantap. Mantap.
Nak, coba tes riuk, tes riuk. Oke, teman-teman, mungkin untuk videonya segitu aja ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video kita sampai habis. Dan maaf kalau videonya agak kurang bagus ya, teman-teman ya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Dan mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Mungkin segitu aja. Kalau udah. See you next time. Bye-bye.